pasang gastrik balon. Berikut tips pola makan yang aman dan efektif untuk kamu. Pemasangan gastrik balon ini bertujuan untuk membantu pasien-pasien dengan obesitas untuk merasa lebih kenyang, karena nantinya balon ini akan dipasang di dalam lambung dan sifatnya sementara ya. Jadi memang pemasangan gastrik balon ini harus juga disertai dengan pola hidup yang sehat untuk membantu mengatasi obesitas dalam jangka yang lebih panjang. Pada minggu pertama, fokus makanan dapat berupa makanan yang cair seperti jus buah tanpa gula, sup bening ataupun smoothie untuk membantu memenuhi asupan kamu, khususnya cairan, tanpa membuat perut kamu terasa terlalu kenyang. Setelah minggu pertama, baru mulai untuk perkenalan dengan makanan-makanan dengan tekstur lunak seperti pure sayuran, telur rebus ataupun yogurt untuk membantu asupan makan kamu, dan juga jangan lupa untuk mengunyah dengan porsi yang kecil dan juga pelan supaya tidak terasa nyeri ataupun terlalu betah. Obesitas bisa membawa resiko penyakit jangka panjang dan berbahaya bagi kamu semua. Sehingga pengaturan pola makan yang baik dan dapat dibantu dengan pemasangan gastrik balon dapat membantu untuk mencegah obesitas dan membuat kamu lebih sehat. Kami di Rumah Sakit Lira Medica Karawang siap membantu kalian semua untuk mendapatkan berat badan ideal dan juga pola hidup yang lebih sehat. Yuk, jangan ragu untuk konsultasikan kesehatanmu bersama kami di Rumah Sakit Lira Medica Karawang. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan di bawah ini ya.